Pernahkah teman-teman mendengarkan suatu kata, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Atau kata lain, man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam maka ia akan menunainya. Ataukah kata ini juga, man sobara dhafira, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Ataukah kalimat ini juga, man talabal ula sahirul layal, barang siapa yang ingin kemuliaan maka ia harus begadang. Tentunya kalimat-kalimat motivasi tersebut sangat mudah sekali untuk didengarkan teman-teman. Seakan hasilnya itu sudah di depan mata. Tidak begitu teman-teman, bukan begitu caranya. Tentu semua yang kita lalui, semua yang kita usahakan itu berproses teman-teman. Entahkah proses itu sangat mulus ataukah ada yang merasakan prosesnya sangat-sangat tidak mulus. Tapi percayalah teman-teman, sebuah proses itu harus dilaksanakan dan dirasakan. Nikmatilah setiap detik-detik proses yang kamu rasakan, karena suatu saat ia akan menjadi cerita untuk penerusmu suatu saat nanti. Dan tentunya kamu akan menceritakannya dengan rasa bangga, aku pernah merasakan hal tersebut. Dan percayalah pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang ia usahakan, dan suatu saat usahanya akan diperlihatkan kepadanya. Nah, bila usahamu baik, maka hasilnya pun akan baik pula. Begitu pula sebaliknya teman-teman. So, lanjutkan apa yang kamu yakini dan tawakkal 'ala Allah dan ucapkan bismillah.